Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan semuanya Rekan-rekan pecinta lebah madu dan air Dimanapun berada Baik uh, di harapan saya sekarang ini Ada uh, sarang eh, uh, Apis cerana ya uh, Dan di harapan saya juga ini Ada uh, Empat uh, larpa calon ratu Nah dan yang, yang Yang saya pegang sekarang ini Ini ratunya ini uh, Calon ratunya ini ada suara gitu, ada gerisik-gerisik gitu, kayaknya mau menetas. Ini baik. Eh, sekarang eh, saya mau mengajak rekan-rekan semuanya untuk menyaksikan bagaimana sih proses eh, keluarnya, gitu ya. Bagaimana sih proses persalinan dari eh, larpa calon ratu ini? Baik, rekan-rekan eh, bisa saksikan ya. Ini tanpa saya bantu ya, rekan-rekan ya. Eh, mohon diperhatikan. Nah inilah proses keluarnya atau menetasnya larpa calon radu Tuh ya semuanya ya Tuh larpa calon radu dari lebah apis cirana Alhamdulillah ya teman-teman ya nah, inilah prosesnya Alhamdulillah nah, udah kepalanya udah keluar wah ini adalah Ratu Ratu tapi Ratu muda ya Ratu muda dari Lebah Apis Cerana Hah ini kita akan saya budidayakan itu ya Maaf maaf suara kawan-kawan saya di sini agak sedikit kuat ya tuh semuanya ya calon ratunya sudah lahir Ratu baru sudah lahir Alhamdulillah untung tadi dipisah gitu ya, di <tuk> sarang. Anda dibiarkan dalam sarang ini, dalam sarang koloninya, maka koloninya bisa pecah dua, ya, pecah dua. Koloninya akan jadi mengecil. Nah, Alhamdulillah tadi e, telat dua menit aja udah pecah koloni ini. <tuk> untung aja hmm. cepet ya, gerakan kita cukup cepet gitu ya nah, baik rekan-rekan semuanya ini uh, koloni eh uh, cak, ra, ratu baru ini akan saya koleksi gitu ya baik sekian uh, vlogger lebah madu Indonesia uh, melaporkan untuk rekan-rekan semuanya agar video ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran gitu ya pembelajaran untuk rekan-rekan semuanya Wallahumma alamikul hadi rasabil warahmatullahi wabarakatuh Ya, semua semuanya. Blogger lebah madu Indonesia melaporkan. Sekian. Terima kasih.